Orangnya lucu banget, tapi dia punya hobinya itu curhat. Jadi kalau misalnya dia punya masalah jam 2 pagi, jam 3 pagi, mau jam 5 pagi sekalipun, dia tetap telepon dan dia curhat gitu. Tapi kadang-kadang suka bingung sama dia, kalau abis curhat, abis nangis-nangis, terus besoknya ketemu, ketawa-tawa lagi, jadi gak jelas gitu. Apa sih maunya Kamiu? Denny Rian. Sebenarnya namanya bukan Denny Rian, tapi Debbie alias Debbie Bina. Gitu. Jadi kalau yang gue kenal sih dia tuh dibilang Bina karena memang gayanya yang sekol, gayanya yang apa ya, ngondek ya. Kalau bahasa bencong bilang ngondek. Dia menguasai bahasa bencong dan dia bisa memplesetkan lagu-lagu yang lucu. Hobinya kalau foto gini. Dipencet dong. Takaran gua sama apinya. Kalau gini doang enggak bisa. Hah? Enggak bisa, enggak akan masuk. Halo, saya ini bencong. Jadi di pas di pas. Iya, lalu. Kamu di itu. Iya. Bencong diam deh. Hai Denny, happy birthday. Ini para Mita ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu. Kamu selalu ingin mencapai cita-cita kamu seperti apa yang sekarang kamu lakukan dan sekarang sudah tercapai. Mudah-mudahan kamu tambah sukses dan kamu bisa terus menjadi artis yang sukses. Kalau seandainya nari juga gini, bisa mundurin kamera sedikit, nari gini. Rendang dulu atau apa? Gini. Duduk jadi semua orang udah ngumpul, tiba-tiba semua lagi asik-asik duduk, tiba-tiba, and then mereka semua kaget, mereka semua pergi karena tiba-tiba jadi yang satu gini. Dan apa sih semua yang di table mundur dan minggir. Suka ngikutin gayanya si operator-operator yang ada di mall. Panggilan. Ditujukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki mobil mewah. Ajak untuk menyebut Denny Rian di depan mall. Dia suka kayak gitu, Bo. Gitu. Oh iya, satu lagi. Dia tuh rajanya chatting, rajanya fanster, rajanya YM. Pokoknya tuh semua yang berbau internet dan dunia maya, itu dia tuh dia banget gitu. Denny banget. Jadi kalau gak percaya, lihat aja FS-nya. Tapi satu yang paling gue suka dia lagi itu hatinya lembut, terus friendship banget dan juga senang bisa biasakan gue yang hobinya nyanyi. Nah memang dia hobinya nyanyi dangdut, tentu bisa juga dia sama gue nyanyi lagu dangdut gitu. Dan number fact, gue tetap sayang Denny. Anyway, by the way, Baswe, selamat ulang tahun untuk Denny Rian yang ke-21. Semoga di usianya ke-21 tahun ini dan juga di tahun-tahun berikutnya Denny Rian semakin sukses. Jangan cuma jadi sekretar. Dah. Semoga tahun 21 yang masih kecil itu sukses buat kalian depan dan tetap berdoa. Jesus bless you ya Denny ya. Dan gua satu pengen nyanyi lagu buat lo. Happy birthday Denny. Happy birthday Denny. Ya teman-teman, oke jadi udah tahu kan kenapa Denny hari ini kita kerjain? Ya. Oke udah tahu ya, tapi kita masih punya satu penelpon lagi. Terakhir, kita angkat telepon dulu ya. Halo. 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 Selamat malam.
Malam. Iya, dengan siapa ini? Oh. Masuk. Ayo, minjem ininya ya, sebentar. Ayo. Ayo nyanyi. Happy birthday to you. Lucu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dapat dia dah. Iya. Iya. Pea. Cium. Oh enggak, jijik ya, jijik. Gua enggak perlu kan? Enggak nah, perlu, enggak perlu. Iya, oke. Okay. Make away sebelum tiup. Apa ya? Ayo. Make a wish. Iya, jangan kemana-mana. Oh iya. Mau make a wish gak ngomong? Eh, gak mau mati-mati. Tipnya ngondek. Yeay. Thank you. Oke, terakhir dari teman-temannya Dini mau ucapin sesuatu. Thank you ya. Iya, Mami. Ini adalah Mbak Novi, Mami kita di CTV Banten. Ini adalah Vince, asisten Mami. Ini adalah pembantunya Mami. Tepatnya. Oke, kita bersahabat sudah lama. Dan kita kemarin ulang tahun Dini tanggal 11. Ulang tahun yang ke-21 ya. Oke, sekarang gue mau ngucapin ya, gua oh gak perlu, gue gak perlu, gue udah pakai ginian, Bo. Oh, iya. Selamat ulang tahun, selamat semoga panjang ini. Umur, sukses selalu. Dan mohon maaf lahir batin. Jangan nipu ya, jangan pasal Mami dikocok. Eh, Mami? Eh, apanya? Harisannya tentu, terus? Selamat ulang tahun buat Didi. Thank you. Thank you. Iya. Thank you. Jangan jadi skuter. Apa itu skuter? Apa itu skuter? Kurang kesel, okay. Kurang terkenal. Iya, tadi kan sepertinya Intan udah ya di video ya. Sekarang gimana kalau Intan kita suruh joget dandut tadi? Iya, joget. Enggak. Ayo, Nova, ayo. Selamat ulang tahun dulu. Thank you. Acara Denny. Selamat ulang tahun. Oke, dari enggak usah ngerusak aja. Ganti Gadi mau ucapin selamat ulang tahun? Ya, selamat ulang tahun juga buat Mas Denny ya. Mas. Iya, thank you. Udah deh, pinggi-pinggi enggak usah banyak itu deh. Terus apa mau nyapa? Pas-pasin. Terus? Ya mudah-mudahan sukses terus di kampanye cintanya. Terus buat kedepannya juga sukses terus. Thank you, amin. Terus buat kedepannya juga apa yang dicita-citain mudah-mudahan terlaksana deh. Amin, thank you. Oh. Pokoknya jadi hari ini, kemarin Denny ulang tahun yang ke-21 ya. Dan tadi itu video tadi, telepon-telepon tadi itu kita ngucapin terima kasih. Buat siapa aja Mimi yang udah nginformasiin kita tadi, Mi? Siapa aja ngebocorin? Siapa aja? Oh ya, buat Cindy. Cindy siapa Cindy, Mami? Ternyata. Siapa Cindy? Ternyata. Ini adalah sepupu Denny. Iya, dan yang ngasih nomor teleponnya tadi siapa? Nomor telepon maminya Denny? Cindy. Yang ngebocorin tadi itu siapa? Cindy juga. Maminya Denny. Ayo. Berarti tadi semuanya berarti adalah bohong ya, Bo ya. Berarti tadi yang tadi diomongin adalah benar ya, Bo ya. Tadi dia gitu-gitu segala macam tentang parameter tadi berarti benar ya, Bo ya. Oke deh. Kalau gitu, semua kita ucapin terima kasih yang udah nonton kafe kita, yang udah semuanya juga. Yang udah BT Gading, manajer BT Gading ada di Rifani semuanya. Thank you. Kita ucapin terima kasih. Kalau gitu, saya Devriansa. Saya Denny ya. Seluruh kerabat kerja CTV Banten. Dan kafe kita mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan tetap di Kau cinta, bebe, boring, bete, kami ingin.